Coba Pak, terangin. Ya, terangin lagi. Ya. Jadi ini kan penggunaan masker ini ternyata untuk orang yang sehat memakai cara pakai itu kebalik. Kalau sehat begini. Sehat. Kalau sehat tuh begini. Tapi kalau orang sakit begini. Oh, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini itu punya saringan filter ya. Nah, filter ini tidak bisa tembus kuman. Jadi kalau misalkan kita sakit kan gini, kuman kita dari sini supaya nggak menyebar keluar. Nah, tapi kalau orang sehat gini, supaya kalau orang ada kuman nggak bisa masuk sini, nggak kayak gitu. Ternyata seperti itu. Iya ya. Kita biasa pakainya yang penting di dalam ya. Iya. Kita malah tulisannya yang penting ke depan gitu kan. Karena kan penggunaan masker untuk orang sakit sebenarnya awalnya gitu kan. Oke. Terima kasih Pak Salman.